So for me, apa yang ada dekat dunia ni, apa yang boleh buat untuk cari rezeki yang halal, saya rela buat. Saya dah agak buat macam-macam benda jugalah. Saya pernah try membantu travel agency untuk pergi ke umrah. Selain daripada tu ada juga company yang jual motosikal. Ada juga try my own business yang F&B tadi. Lagi apa eh? Yang buat Grab. Okey, korang semua tahu. Company yang jual kereta ada juga. Okey, waktu yang saya menang tu orang boleh cakap okey you are at the top lah. Tapi pada saya personally, kalau perkara itu tidak memberikan kepuasan di dalam diri saya sendiri, then saya tak boleh cakap yang saya dah successful kan. For me, for now is lebih memuaskan for me, sebab saya ada reason untuk buat bidang nyanyian ni. Reason is for my family and for my loved ones, and they are my drive to succeed now. Dalam hidup aku ni kan, dah banyak benda aku dah buat. Tapi kan, selalu rasa tak cukup. Macam makan nasi, tapi tak ada cili padi sama belacan. Tak cik, babe. Hadi Mirza. Semua peserta, ayo. Ayo. Tepuk tangan. Ayo. Woo. Baik.
Khususnya untuk Hadi, malam hari ini saya rasa Bunda merasa apa ya? Apa itu Bunda? Memang menurut kamu penampilan kamu bagus? Menurut kamu penampilan kamu bagus? Tidak. Enggak. Enggak. Kata siapa? Kata saya. Kata kamu? Kata Bunda bagus. Wah! Oke. Okay. Trick question. Semua sudah komplit ya, penjiwaan, pembawaan kamu, artikulasi, and then dia punya klimaksnya juga ada ya, dan kamu sudah dapat tembakan ya, tadi itu sudah dapat sekali ya, itu benar-benar kamu itulah seorang Hadi, seorang yang profesional. Menurut. Wow. Yeah. Makasih Bunda. Itu dia, makasih Bunda. Ada penambahan daripada Dato' Ramli Ahmed. Baby boy, baby boy, birthday boy. Baby boy. Apa kau ni? Panggil lelaki orang baby boy. Birthday boy. Diamlah. Ini orang menyanyi. Macam ni lah. Ah. Thank you, Hadi. Thank you, Dato'. Thank you, thank you. Okey, Tok. Ini orang menyanyi. Orang menangis, Tok. Macam mana? Macam kau menyanyi dulu. Tengok tu, dua-dua pink. Jambu tau. Yeay. Tiga-tiga, kita orang tiga orang. Tok, jom kita ambil gambar keluarga. Eh, kau gabun lah. Ini bukan pink. Ni satu keluarga pink, kau belah. Wah, begitu. Eh, Jian, mana kau punya topi kat atas tu? Tadi tu, saya kan tadi flight attendance. Ada pula apa customer dia pergi buka tingkap, topi terbang. Okey. Okey, dah habis. Dia mana cukup tinggi tu nak jadi flight attendant. Eh, balai pula. Eh, cuci muka dulu lah. Eh, puasam kau. Okey. Okey, okay, kita rehat. Sebelum ada apa-apa penambahan penghinaan kepada misai aku. Kita rehat. Kita kembali selepas ini. Gegar Baganza.